Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ulan dari Official. Nah guys, video aku kali ini aku akan membahas mengenai cara mendapatkan filter terbaru atau tersembunyi di Instagram. Jadi filter ini yang gak langsung ditampilin oleh pihak Instagram di setiap kali kalian mau bikin story, jadi harus disimpan terlebih dahulu. Nah, biasanya filter ini tersembunyi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya atau bisa tahu pencarian filter terbaru Instagram ini? Kalian simak terus videonya dan ini dia tutorialnya. Nah, caranya kalian buka Instagram kalian, lalu kalian ketik yang tanda plus cerita Anda ini. Lalu di sini ada bagian kayak filter-filter, kumpulan filter itu. Kalian scroll-scroll aja ke samping sampai filternya habis. Nah, lalu di sini nanti muncul kayak biasanya telusuri efek. Nah, bagian di sini banyak sekali efek-efek yang belum kita download atau belum ada di efek Instagram kita, yang belum tersimpan lah pokoknya. Jadi efek-efek ini masih tersembunyi. Nah, kalau kalian mau downloadnya, ini kalian ketik aja yang tanda panah ke bawah ini. Nah, ini udah tersimpan. Lalu klik aja selanjutnya kayak gitu. Nah, sampai klik yang tanda panah ke bawah sampai centang kayak gini. Ini berarti udah tersimpan. Kalau tanda centang-centang kayak gini. Nah, jadi filter apapun yang pengen kalian simpan, ini ada semua. Jadi tanpa kalian buka-buka story orang, lalu kalian simpan dari story itu, efek dari story itu tidak perlu kayak gitu. Di sini semuanya ada. Jadi yang filter-filter terbaru, yang tersembunyi, yang kok orang ada kita nggak ada, nah di sini semuanya ada. Jadi semuanya ada, mau efek apapun semuanya ada. Nah, tinggal kayak klik yang tanda panah itu aja, banyak banget pilihannya, banyak banget. Nah, kayak sekarang kan lagi happening kayak foto warna hitam kayak gitu ya. Nah, di sini ada juga tapi dia versi videonya. Nah guys, kayak ginilah video aku. Jangan lupa guys untuk kalian like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian, karena video ini sangat berguna. Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel YouTube aku dan kalian aktifin bell notifikasinya. Bye bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.